إلهي ومليكي، أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي. الحمد لله، صلوات dan salam. Maka wahai saudaraku seagama yang sudah diberi anugerah iman, yang aku cintai, yang mempunyai hati yang baik, ketahuilah bahwasanya aku menyampaikan wasiat kepada diriku dan kepada engkau dengan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang dicantumkan di dalam kitab suci Al-Quran. Ditujukan wasiat itu bagi semua hamba Allah yang dahulu dan seterusnya. Wasiat itu yaitu yang dinamakan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وهي عبارة عن اجتناب ما نهى الله عنه وفعل ما أمر الله به. Maksud daripada takwa itu adalah menjauhkan diri daripada semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbuat semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun usaha ikhtiarnya untuk menjauhkan diri dari yang dilarang Allah, yaitu harus mempunyai makrifat kepada Allah yang mewarisi takut hati kepadanya. Artinya, kita harus mengenal akan Allah yang sangat besar itu. Contohnya, kalau samut atau nyamuk menggigit kita, sudah kita kada tahan membiarkannya. Pasti kita menjauhkan diri daripada gigitan nyamuk dan semut itu tadi. Apalagi siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pernah melihat orang-orang yang disiksa di penjara, maka rasanya hati kita takut masuk penjara. Padahal hanya di dalam dunia. Belum lagi siksaan Allah di akhirat. Dengan memperhatikan dua contoh itu tadi, insya Allah hati kita takut kepada Allah sesudah kita mengenal akan kebesaran Allah. Orang yang belum mengenal kebesaran Allah pasti tidak bisa takut kepada Allah. Misalnya, orang yang tidak tahu kebesaran gurunya, maka tidak bisa ia takut akan gurunya itu. Maka gurunya dianggapnya teman biasa, manusia biasa. Malahan gurunya dianggapnya lebih remeh daripadanya akibat tidak makrifat, belum mengenal. Orang yang bisa menghormat guru, orang yang sudah kenal kebesaran guru itu. Guru pertama diwajibkan melajari akan si murid. Dua, guru disuruh memelihara murid itu. Guru disuruh mendoakan murid itu. Guru disuruh beribadah pahalanya untuk si murid. Kok begitu? Pahala guru dibagi-bagi untuk murid.
masuk akal. Nah begini, guru itu seperti ayah. Setiap orang tua wajib menafkahi anak-anaknya. Maka jelas, setiap orang yang punya guru, ibadah-ibadah guru itu diserahkan Allah kepada, diserahkan guru kepada Allah, mohon pahalanya diberi ganda, dibagikan kepada anak-anak muridnya sebagai anak-anak tanggungannya. Sebagaimana orang punya anak buah, wajib mencarikan nafkah gasan anak buahnya untuk anak buahnya. Jelas? Dan setiap guru tidak ada mempunyai sifat amarah terhadap muridnya. Dia mempunyai kasih sayang kepada muridnya. Di atas daripada kasih sayang ibu bapa terhadap anaknya. Sekali lagi, lebih kasih sayang guru terhadap murid dari ibu bapa si murid itu terhadap anaknya tadi. Arhamun nasi bin nasi al-ulama, hadis Nabi. Ulama itu paling kasih sayang dari manusia terhadap manusia. Tapi Allah lebih-lebih lagi arhamur rahim. Nah kalau orang sudah betul-betul yakin bahwa Allah itu besar dan kasih sayang, niscaya dia takut kepada Allah Ta'ala dan dia mengharap kepada Allah. Nah, sesudah ada takut kepada Allah, sudah ada mengharap kepada Allah, karena sudah mengaji dengan yakin masalah sifat-sifat Allah, baru kita beralih. Apa yang dilarang Allah? Mau tidak mau, kita pasti berusaha, berikhtiar dengan keras mengaji apa-apa yang dilarang Allah. Kalau mengaji makrifat sahaja, maka hasilnya hanya takut dan mengharap. Tapi yang dilarang Allah, dia tidak mengaji, maka tetap pekerjaannya pasti pekerja yang dilarang, sebab dia belum tahu yang dilarang itu. Demikian juga mengerjakan yang disuruh tidak bisa, karena dia belum tahu apa-apa yang disuruh Allah. Nah oleh sebab itu, mengaji makrifat sampai menghasilkan takut dan harap, mengaji segala larangan Allah, mengaji segala suruhan Allah, kalau makrifat tidak ada penghabisannya. Kalau larangan Allah sangat banyak hitungannya, suruhan Allah pun sangat banyak hitungannya. Oleh sebab demikian, sadarlah, tidak ada menuntut ilmu agama yang disebut tamat atau tuntung. Tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu agama mulai kecil sampai ke liang lahat. Tidak ada orang menuntut ilmu satu bulan selesai. Tidak ada. Harus sampai mati. Karena suruhan Allah sangat banyak. Yang dilarang Allah pun sangat banyak. Mengenal Allah makrifat, Allah tidak ada batas. Maka makrifat pun tidak ada batas. Sekadar kita makrifat kepada Allah, sekadar itu bisa melaksanakan takwa kepadanya. Sekadar kita makrifat dan takwa di dunia, sekadar itulah kita lezat nantinya di dalam surga. Maka selama umur ada di dunia ini, kita berusaha sekeras-kerasnya dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ruhani para masyayikh-masyayikh kita dan judut-judut atau nenek moyang kita,
maka kita akan mendapat kelezatan yang luar biasa nanti di dalam Firdaus surga yang paling tinggi, yang di Firdaus itulah duduknya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung bagi orang yang umur dari kecil sampai tua 70 diisi siang dan malam dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Rugi orang yang umurnya diisi dengan menuntut yang bakal ditinggalkannya atau yang hancur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita akal yang jernih, sehingga dengan perantara akal yang jernih yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa memilih mana yang mestinya diambil, mana yang mestinya ditinggalkan. Dunia akan kita tinggalkan. Bahkan sebelum kita meninggalkan, banyak terjadi dunia sudah meninggalkan. Tidak sedikit orang kaya yang mendadak menjadi orang fakir. Betul? Tidak sedikit pejabat yang mendadak jabatannya dicopot. Sebelum dia mati, sudah ditinggalkan oleh istri dan anak buah adalah dunia. Banyak terjadi sebelum mati sudah ditinggalkan istri, belum mati sudah ditinggalkan anak-anaknya. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya harapan kita, memberikan kita akal yang bersih. Karena ciri-cirinya akal yang bersih memilih yang kekal abad. Wallahu khairun wa abqa, yang paling baik dan paling kekal. Tidak ada dua, hanya satu, yaitu Allah.